Oke, kita punya telur, abon, dan nugget yang sudah digoreng. Nah, ini saya pakai roti tawar yang pinggirannya sudah dipotong-potong, ya, lumayan banyak. Lalu mayones, telur yang masih utuh, crackers, saya pakai crackers yang Hatari. Lalu ada saus. Oke. Nah, selanjutnya kita potong telur jadi beberapa bagian. Nah, di sini saya potong menjadi 4 bagian supaya lebih terasa. Kita buat baluran rotolnya. Ini crackersnya kita hancurkan anggapannya sedikit ya, karena kita buatnya main banget. Oh, ini jangan terlalu halus biar teksturnya nanti waktu kita goreng lebih nampak ya, krenyes-krenyes gitu. Oke, kemudian saya punya telur yang tadi masih utuh, kita kocok lepas dan tambahkan sedikit garam supaya lebih gurih. Supaya tidak terlalu kental, ya, saat kental bisa kalian tambahkan sedikit air. Nah, jadi volumenya agak sedikit cair. Oke, kita persiapkan